Beredar narasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan lengser dalam beberapa hari ke depan atau tepatnya pada 13 September 2022. Salah satu akun Twitter mengunggah narasi tersebut pada 2 September 2022 lalu. Benarkah Anies Baswedan akan lengser pada 13 September 2022? Dari penelusuran kami, faktanya tanggal 13 September merupakan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait usulan pemberhentian masa jabatan gubernur dan wakil gubernur untuk disampaikan kepada Presiden. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, pihaknya merujuk amanat Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada semua daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2022. Dalam edaran itu, rapat paripurna digelar paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Seperti diketahui, Anies dilantik pada 16 Oktober 2017 dan masa jabatan Anies akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Kesimpulannya, klaim bahwa Anies Baswedan akan lengser pada 13 September 2022 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.